Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, di channel rumah kami. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Share lagi kegiatan aku di video ini. Jadi ini tuh aku lagi belanja sayuran, belanja mingguan. Ini karena udah malam. Ini tuh lanjutan video aku yang aku lagi beres-beres setelah pulang kampung. Ini tuh aku nyelang di abis maghrib untuk belanja sayuran. Karena sayuran aku udah abis semuanya di dalam kulkas. Aku minta antar suami aku untuk beli sayuran ke tukang sayur aja. Ini aku juga beli sayurannya enggak di tempat yang biasanya, karena ini tuh sekalian lewat aja gitu ya, karena aku tuh abis anterin suami beli snack gitu untuk ke kantor. Jadi ya udah, gak apa-apa di sini aja. Untungnya di sini juga sayurannya lumayan lengkap juga. Minggu ini tuh aku nggak bikin meal plan karena emang dadakan banget. Aku nggak sempat untuk bikin meal plan. Jadi ini seingatnya aku aja lah. Aku mau masak apa. Terus aku kira-kira mau masak apa aja nantinya. Jadi kayak nggak belum ter apa ya belum terjadwal gitu aku tuh beli sayurannya. Dan ini asal ambil aja. Yang penting ini tuh nantinya bisa aku masak dan aku sama suami suka. Sebenarnya aku tuh pengen beli daging ayam sama tempe tahu kayak gitu, tapi di sini nggak ada, mungkin karena udah malam, jadi udah pada habis. Meskipun ada sebenarnya sedikit, tapi udah nggak fresh gitu, jadi aku nggak mau untuk belinya. Nanti aja kalau misalkan pagi-pagi suami aku sebelum berangkat kerja, aku tuh mau minta antar aja ke pasar untuk beli yang kurang-kurangnya aja. Karena ini tuh di sini aku belinya cuman perbumbuan sama sayuran aja kayak wortel, bawang daun, seledri kayak gitu. Nah, ini udah selesai aku belanjanya, terus aku udah dihitung juga tadi tuh. Nah, ini dia belanjaan aku. Ada belanjaan yang dari semalam. Ini jadi aku tuh bikin video ini di pagi hari setelah aku pulang belanja dari pasar. Ini yang merah belanjaan aku tadi malam, dan yang putih-putih ini belanjaan aku dari pasar tadi. Langsung aja aku mau bongkar belanjaan aku. Ini yang pertama, aku tuh bongkar belanjaan yang dari tukang sayur dulu. Aku beli cabe itu tuh segitu harganya 20.000. Lagi mahal banget cabe katanya. Jadi ya udah enggak apa-apa deh. Terus aku beli wortel juga, 3 itu 8.000. Beli bawang daun sama seledri itu tuh 3.000. Ada kaldu jamur harganya 8.000. Ada masako ayam itu harganya 10.000. Terus aku juga beli jamur karena suami aku lagi pengen jamur katanya. Itu aku beli 5.000. Terus ada kol setengah, aku beli 6.000. Ada tomat itu tuh 3 buah harganya 2.000 aja. Nah, lanjut lagi, terus aku juga beli bayam. Ini tuh karena aku lihat bayamnya segar-segar, jadi aku pengen beli. Ini satu ikat harganya 3.000. Kalau misalkan belanja di tempat sayuran emang kayak gitu ya, belanja sedikit aja tapi mahal gitu. Itu di tempat sayuran aku habis 60.000. Terus ini belanjaan dari pasar, aku tuh beli tempe, 2 itu harganya 10.000. Terus aku juga beli perbumbuan, ada bumbu ayam goreng untuk nanti aku ungkep, sama terasi juga karena stok terasi aku itu udah habis. Nah, ini aku juga beli daun jeruk gitu, sebenarnya kayaknya nggak beli sih, itu kayaknya dikasih aja karena aku mintanya sedikit gitu, maksudnya mau beli tapi sedikit, tapi sama si ibunya itu dikasih aja. Nah, ini dia yang nggak pernah di skip kalau belanja, ada toge dan aku juga beli brokoli untuk aku lalap nanti. Untuk toge tadi tuh aku beli harganya 3.000, terus untuk brokolinya aku beli harganya 12.000. Gak tahu kenapa kayaknya brokoli lagi mahal. Terus ini aku juga beli tahu 5.000 aja, dan aku juga beli ayam itu tuh 6 potong gitu harganya 23.000. Nah, ini dia belanjaan aku yang semalam sama yang tadi pagi. Kalau misalkan di total-total kira-kira ada 100.000-an gitu. Udah selesai aku tuh bongkar belanjaannya, terus aku mau langsung aja untuk food prep. Jadi biar
rapih semuanya, terus biar aku tuh nanti kalau misalkan masak enak gitu ya. Nah, ini yang pertama aku tuh lagi wadahin untuk si togenya. Ini togenya segini tuh 3.000. Lagi gak tahu kenapa ini togenya kecil-kecil. Biasanya kalau aku beli itu togenya yang panjang-panjang, tapi ini yang kecil-kecil. Gak apa-apa daripada aku gak beli toge, jadi meskipun kecil aku beli aja. Ini karena nantinya buat dilalap, jadi aku potong aja si brokoli. Jadi batangnya aku buang. Kalau misalkan ditumis kan batangnya aku kupas, tapi kalau untuk dilalap nggak dipakai. Nah, ini brokoli aku satuin sama tomat karena tempatnya masih lega gitu ya. Ini tuh ada satu tomat yang sisa dari minggu kemarin, jadi yang tadinya aku beli 3 dan ada satu jadi 4. Nah, lanjut lagi, ini aku mau wadahin si jamur apa sih ini, gak tahu namanya, pokoknya jamur yang warna putih. Ini tuh requestan suami aku, katanya dia pengen makan tumis jamur gitu. Jadi ya udah, semalam tuh aku beli di tempat sayur. Lanjut lagi, ini tuh udah selesai aku masukin si jamur-jamurnya. Jadi aku mau masukin wortel. Ini wortelnya aku potong-potong dulu karena mau aku satuin sama kol. Dan kolnya juga nanti aku potong bagi dua, yang setengahnya mau dimakan sekarang untuk lalapan. Karena hari ini tuh aku mau masak ayam goreng, sambal, sama lalapannya kol mentah gitu. Karena suami aku tuh suka banget sama lalapan kol mentah. Nah, ini wortelnya udah aku potong-potong, tinggal aku masukin aja si kol. Sebenarnya dari minggu lalu itu ada kol, ada sisa gitu, tapi karena mungkin kelamaan di kulkas jadi dia tuh mengkerut gitu, pokoknya jadi nggak bagus. Jadi ya udah deh, aku tetap beli untuk belanja sekarang. Nah, ini di sini aku lanjut mau petikin bayamnya. Biasanya aku tuh kalau petikin bayam cuman aku potong-potongin aja pakai pisau biar cepat, tapi karena hari ini gak tahu kenapa lagi rajin, jadi aku petikin satu-satu kayak gini pakai tangan. Alhamdulillah udah selesai juga untuk petikin bayamnya. Jadi lanjut aja, aku mau bikin stok frozen bawang daun sama seledri. Ini aku potong-potong semuanya. Dan ternyata ini tuh aku beli 3.000, nggak penuh. Biasanya kalau beli dari pasar itu penuh gitu ya tempatnya. Tapi yaudah deh, nggak apa-apa karena ini tuh aku belinya di tempat sayur semalam. Kalian gimana nih? Udah food prep kah untuk minggu ini? Kalau misalkan aku sih biasanya kalau belanja itu di Sabtu atau Minggu, jadi belanjanya untuk seminggu ke depan. Tapi karena ini aku tuh abis pulang kampung, jadi aku belanjanya di hari Senin. Karena aku tuh pulang dari kampung itu hari Senin, sampai sini tuh malamnya. Jadi aku food prep di hari Selasanya. Mungkin ini nanti akan habis di hari Sabtu Minggu atau lebih. Pokoknya nanti kalau misalkan udah habis, aku baru belanja aja. Nunggu ini habis semua dulu baru aku belanja, biar nggak ada yang kebuang gitu. Kalau kalian sama nggak sih kayak gitu? Kalau food prep itu nunggu semuanya habis baru belanja, atau pokoknya seminggu habis nggak habis kalian belanja? Boleh ya sharing di kolom komentar. Lanjut lagi ke videonya. Jadi ini tuh aku lagi petikin cabe. Ini aku percepat aja, takutnya kalian bosan liatin aku petikin cabe. Nah, lanjut lagi, ini tuh aku mau cuci ayamnya. Aku gak tahu kenapa ya, kalau misalkan beli ayam itu kayak dapatnya tuh yang mahal aja gitu. Ini aku tuh segini harganya 23.000 kalau gak salah, gak tahu lebih deh pokoknya. Jadi aku tuh kalau beli ayam gak pernah kayak sekilo atau 2 kilo tuh gak pernah, tapi aku selalu pilihin yang daging udah dipotong-potong gitu, yang dada sama paha ya kalau gak salah, yang nyatu gitu. Terus aku minta si amangnya untuk belah dua. Nah, kayak gini bentukannya. Jadi aku gak ngerti, ini pokoknya kalau misalkan aku beli gini 3 potong itu harganya selalu di atas 20 ribuan.
Aku beli ayamnya sedikit aja karena ya udah sering aku bilang, suami aku itu kadang mut-mutan makan ayamnya, jadi paling ini nanti aku yang makan. Terus ini tuh sambil nungguin ayam ungkepan, aku mau refill-refill perbumbuan yang kemarin pas belanja bulanan itu aku malah lupa beli di Super Indo. Jadi sekarang aja, ini tuh semalam aku beli di tempat sayur. Ini ada kaldu jamur, ini tuh udah habis jadi aku refill juga. Dan ada kaldu ayam, habis juga, nggak habis banget sih, tapi udah sedikit lagi, udah susah untuk nyendoknya gitu ya. Jadi aku refill aja, dan ini tuh masih ada sisa. Terus aku simpan aja sisanya di tempat yang kemas-kemasan nanti gitu. Nah, jadi ini tuh tadi Royco yang belum habisnya aku simpen di sini yang khusus kemasan, maksudnya perbumbuan yang ada bungkusnya. Ini tuh di sini ada merica bubuk, ada asam jawa, ada terasi sama Royco yang tadi belum habis. Udah selesai semua, aku tuh refill-refillnya. Lanjut aja untuk di tempatin ke tempatnya. Itu tuh food prepnya juga belum aku tutupin ya, karena aku nunggu ayamnya mateng biar nanti tuh aku sekalian aja. Nah, ini alhamdulillah udah mateng ayam ungkep aku. Ini tuh tadi aku ungkepnya pakai bumbu racik aja yang ayam goreng, dan aku pakein juga daun jeruk biar wangi. Aku bikin ini karena aku tuh kan kemarin bawa serundeng ayam dari Mimi, jadi ya udah aku di sini bikin ayam gorengnya dan nanti dimakan pakai serundeng ayam yang dari Mimi. Nah, ini dia udah selesai aku food prepnya, semuanya juga udah ada di tempatnya. Tinggal aku tutup-tutupin aja pakai tisu dulu, dan abis itu baru aku tutup. Sambil liatin aku lagi nutup-nutupin food prep aku tuh mau sapa-sapa kalian dulu. Hai kalian, apa kabar? Kalian lagi apa pas nontonin video aku? Semoga kalian udah santai ya nontonin video aku, dan nontonin video aku sampai selesai. Dan untuk kalian yang lagi beres-beres, gak apa-apa, semangat ya, aku temenin dari sini. Udah selesai aku tuh pasangin tisunya di atas, terus langsung aja ini tuh aku mau tutup-tutupin biar nanti setelah ini aku mau langsung aja masukin ke dalam kulkas. Maaf banget untuk durasi, kalau misalkan aku food prep sama belanja itu agak panjangan karena nggak tahu kenapa udah dipotong-potong, udah diedit-edit, tetap aja jadinya tuh di atas 10 menit. Tapi semoga kalian tetap enjoy ya nontonin videonya. Oh iya, aku tuh lupa, jadi di vlog food preparation yang kemarin itu tuh ada yang ngingetin aku, katanya kalau misalkan masukin sayuran sebelum ke dalam kulkas itu harus dicuci dulu dan dikeringin pakai spinner kayak vlog-vlog luar negeri. Aku tuh berterima kasih banget untuk, aku lupa namanya, jadi dia tuh nyaranin aku untuk kayak gitu dan nontonin vlog-vlog luar. Aku tuh sebenarnya sering banget dan seneng banget lihat vlog-vlog orang luar negeri gitu, yang kalau misalkan food preparation itu semuanya dicuci pakai spinner, terus kulkasnya bagus-bagus kayak gitu. Tapi aku tuh di sini masih liatin vlog-vlog yang orang-orang sini, channel-channel sini yang kayak gini, yang enggak pakai spinner, jadi dicucinya itu pas nanti mau masaknya. Mungkin nanti kalau misalkan aku udah ada rezekinya, aku beli spinner, nanti aku bakal contohin vlog-vlog luar negeri gitu. Terima kasih ya yang sudah mengingatkan. Nah, jadi semenjak aku kalau misalkan upload kayak gini, kayak sebelumnya kemarin tuh aku yang upload home tour, aku dapat pelajaran. Terus ini yang dari food preparation juga alhamdulillah aku tuh dapat pelajaran lagi. Inilah untungnya aku upload video di YouTube kayak gini, jadi banyak yang mengingatkan. Alhamdulillah. Udah semuanya dimasukin ke dalam kulkas, dan cukup sampai di sini dulu video aku kali ini ya. Wassalamualaikum. Bye.